bagi hadiah ya deh ya. Oh iya, apa yang diberikan dengan Umi? Boneka, susu, apa gorengan? Dari siapa nih dek? Boneka? Dari Umi. Dari Umi ya. Tadi bisa dapat boneka gara-gara jawab apa dek? Pertanyaan ya? Oh gitu, jawab Pancasila ya. Terus adik kecil ini? Ya. Bingungnya malu. Malu. Iya. Sama baca doa tadi. Baca iya. Doa, surat surat. Iya. Nenek. Iya. Cita-citanya ada yang mau jadi Pak RT, Bu RT katanya. Oh. Cita-citanya ada jadi dokter. Ya. Oke. Ya, ada yang mau jadi apa nih? Polisi ada enggak? Ada. Semua ini jadi polisi. Gitu. Ada yang mau jadi pemain film enggak? Enggak ada. Bohong-bohongan filmnya. Iya. Ayo tepuk tangannya mana? Iya. Terima kasih Umi Eva gitu. Terima kasih Umi Eva. Dadah. Kebetulan hari ini hari anak nasional ya. Jadi kita memang persiapkan apa namanya? Kunjungan ada korban kebakaran di wilayah penjagaan Jalan Lindung. Nah, kebetulan kita bertempat di Masjid Al-Hikmah. Masalah Al-Hikmah ya. Dan kami membawa mainan tadi cukup banyak, tapi sebetulnya pada kurang ya. Karena ada yang minta alat-alat tulis. Alat-alat tulis, buku, itu mereka sangat minta sekali ya. Mereka minta karena belum ada yang memberikan buku-buku. Ya. Alat-alat sekolah lah gitu kan. Nah tadi sih alhamdulillah dalam rangka Hari Anak Nasional ini sempat juga lucu-lucu ya kan, ketawa-ketawa sama anak. Dan juga kami di sini dari saya LMK Penjaringan, dari LMK Penjagalan. Nah ini juga kami juga mengajak teman-teman saya LMK Penjaringan. Ya apa sih yang diberikan dari trauma healing ini? Keceriaan. Paling enggak mereka melupakan sesaat, melupakan kejadian-kejadian yang kemarin. Ya, traumatiknya dihilangkan. Jadi mereka tidak hanya ya kayak tadi pertama saya lihat datang duduk bengong gitu kan, tapi setelah mereka lihat ada oh ada boneka, oh ada mainan, alhamdulillah mereka berkumpul dan melakukan kegiatan-kegiatan yang melupakan sesaat kejadian-kejadian yang sudah terjadi. Ya. Tanggapan anak-anak bagaimana tentang trauma healing ini? Ini silakan nih. Gimana nih ada trauma healing nih dek? Meriahkan sekali. Iya lucu gitu ya. Pokoknya sering-sering gitu ya. Iya ini dari LMK Penjaringan ya. Ibu siapa? Penjagala. Iya gimana nih tanggapannya dengan trauma healing ini bu? Saya secara pribadi dan rekan-rekan dari LMK Penjagalan mengucapkan terima kasih sekali pada rekan-rekan LMK Penjaringan yang sudah mau bersusah payah datang ke sini menghibur warga kita. Terima kasih. Mudah-mudahan berkah untuk semua. Mudah-mudahan anak-anak bisa melupakan sesaat lah. Dan itu awal dari pembentukan mental mereka ke depan. Itu aja. Terima kasih. Ya, di sini juga ada LMK dari Penjaringan ya. Ya, yang ini ya. Oh, gimana? Iya, gimana nih Pak ya? Tanggapannya dengan trauma healing ini? Ya, kebakaran ini ya susah sekali sih untuk anak-anak di kebakaran. Ya. Jadi warga sini sangat antusias sepertinya begitu ya, Pak. Iya. Pak, ini lagi siap-siap untuk membangun yang rusak ya, Pak ya? Saya lebih emosi. Ngatur segini orang banyak permintaan kayak nasi. Saya jujur dari pagi ngepak-ngepakin ngebagi-bagiin per kelompok bagi-bagi biar rata, jangan ada yang namanya kecemburuan sosial. Kok di sana mana baik, mana buruk, yang penting gua dapat. Dia tidak peduli mau teman akrab kek, mau saudara, karena dia khawatir dengan dia, keluarga dia. Dia lebih pedulikan diri sendiri gitu kan. Karena itu rasa kekhawatiran jadi tibanya ke psikologi, ke kejiwaan. Nah jadi kita sebagai relawan, maklumin. Karena kita pernah juga dibentak. Mana nih? Sabar ya Bu.
insya Allah kita bagi gitu kan. Jadi memang yang namanya jiwa relawannya memang harus benar-benar butuh ekstra luar biasa. 100% kita harus nahan emosi. Jadi tetap kita sampai jalan, kita sampai kerja, kita sampai jalan. Tetap kita kasih semangat, kasih support, ya kan. Nah, tetap kita ini apa namanya sambil inilah sampai jalan sambil pelan-pelan. Jadi sambil pelan-pelan. Bu, nanti kita ini ya Bu ya. Nanti kita ya jadi kasih hiburan yang secara inilah gitu kan. Nah itu, jadi kita yang relawan ini malu kan. Oh, iya. Jadi keburu berkobar api ya. Iya. Iya. Enggak kebawa semua. Iya. Bawa tuh badan sama itu surat-surat tuh yang sama yang enggak gitu. Iya. Jadi yang di situ rumah sendiri atau ngontrak, Bu? Sendiri. Oh, jadi habis ya. Jadi yang sangat mendesak dibutuhkan sekarang apa, Bu? Ya, terutama kan ya pakaian, makanan, yang apa kedua kalinya? Ya kayak perabotan, Bu. Sekarang kan namanya keluarga kan kalau jajan terus kan boros duitnya. Terus sekarang yeah. Yang ketiga kalinya ya apa? Alat-alat bangunan. Iya. Yeah. Iya, terutama memang alat bangunan itu ya Bu ya, iya. Karena memang cepat untuk berteduh gitu. Iya. Dengan ibu siapa? Ya. Iya dengan ibu siapa? Ibu Geno. Iya makasih ya ibu. Iya. Ya. RT-nya. Oh Bu RT-nya, iya Bu RT. Jadi di sini RT berapa Bu? RT 1 RW 012. Oh iya. Iya makasih Bu RT. Iya. Ada yang cocok Bu bajunya Bu? Hah? Ya, ada lah. Iya. Jadi tinggal milih ini ya. Tinggal milihin. Iya, banyak juga bajunya ini. Iya. Yang paling dibutuhkan apa ini? Ya, banyak sih kayak kompor perlu, kayak panci-panci. Namanya ibu rumah tangga enggak ada kompor kan susah. Jadi enggak menghemat beli terus. Iya. Iya. Ngandelin nasi bungkus paling berapa hari? Iya. Semoga cepat berlalu ya, Bu. Iya, makasih ya. Iya. Dengan ibu siapa? Ibu Jubaida. Oh, iya. Mau kasih kebakarannya. Mari, Bu. Pak, ini udah berapa hari di sini, Pak? Kebetulan kita baru hari ini, Bu. Baru hari ini kemarin untuk mensupport tandon-tandon yang buat warga dampak kebakaran di sini. Buat mandi yang lengkap. Jadi ini cakupannya berapa liter ini Pak? Kalau untuk tangki kapasitas PDAM ini satu tangki ini 4.000 ya. Bu, atau 4.000 liter. Iya, cukup juga lah buat sehari dua hari ya. Iya, untuk kebutuhan sehari dua hari untuk masak mandi. Iya, dengan Bapak siapa Pak? Saya dengan Irfan Maulana, dengan ini tim saya Pak Edi Boy Saputra Bu.